Badang Negara Azroy Hazal Wafi Ahmad Izhar pernah menyuarakan kebimbangan mengenai kecederaan lutut berpanjangan yang boleh memusnahkan kariernya. Ia antara faktor mengapa Wafi mengambil pil penahan sakit yang akhirnya dikesan positif doping. Perkara itu dikongsikan jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat kepada wartawan Fazli Azmi. Eri antara yang rapat dengan Wafi dalam skuad kebangsaan. Dia tahu mengenai kecederaan lutut dialami Wafi sejak 2 tahun lalu. Namun tidak menyangka juara sukan Commonwealth itu ada mengambil pil penahan sakit yang dibeli sendiri. Pil itu dipercayai punca Wafi dan seorang lagi atlet muda dikesan positif anabolic steroid. Sebelum ini dia banyak cakap apa tu, dia macam takut lah sebab ada atlet dari negeri lain yang cuba mendekati dia nak beat dia punya performance untuk menggantikan dia di pertandingan yang akan datang, seperti nanti ada Commonwealth Championship untuk pemilihan Commonwealth tahun depan. Jadi diorang akan fight untuk tu. Jadi dia selalu mengeluh lah sebab dia takut ada di negeri lain yang kalahkan dia. Lepas dia mengalami kecederaan tu, dia dapat surat kebenaran daripada doktor, dia sentiasa latihan lah. Dia tak pernah putus latihan. Dia punya pemakanan apa semua saya pun tengok okey, cuma dia punya suplemen tu saya tak pasti lah sebab saya tak macam tak satu bilik dengan dia kan, saya tak pasti dia ambil macam ni dia punya suplemen apa semua.